bantuan sosial tunai yang ditujukan kepada warga Kabupaten Penajam Pasar Utama terdampak COVID-19 dari pemerintah pusat dihentikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU, Agenda Ali, seperti dilansir acara pada Kamis 10 Juni 2021. Ia juga menyebut bantuan sosial tunai bagi warga terdampak pandemi COVID-19, warga yang bermukim di daerah Selat di Kota Tenggara Palu tersebut dan masih terlambat. Salah satu penyebab karena situasi pandemi COVID-19 ini adalah gerak kepala mikro sudah tidak ada anggaran. Masih menurut Baginda Ali, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak wabah virus corona sebesar Rp300.000 per bulan. Dan ini merupakan gambar pemenangkan atau juga dapat dalam waktu cepat.